Sebanyak 9 dari 12 yang berada di Kabupaten Karimun dilantik oleh Ketua MUI Kabupaten Karimun, Kholiq Irda Rifai. Para anggota yang dilantik sangat antusias dalam mengikuti pelantikan yang turut dihadiri oleh Bupati serta Wakil Bupati Karimun. Selesai menghadiri pengukuhan dan pelantikan MUI tingkat kecamatan, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq menjelaskan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menjamin permasalahan pelaksanaan ibadah, masalah akidah, dan keagamaan lainnya. Ulama Indonesia kecamatan, yaitu dari 12 kecamatan, 9 yang dilantik melalui hasil musyawarah kecamatan tentang Majelis Ulama Indonesia kecamatan yang dilantik oleh MUI Kabupaten Karimun. Dengan harapan tentunya dengan dilantiknya MUI kecamatan ini agar bisa bersinergis. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Karimun, Kholiq Irda Rifai, mengharapkan dengan pelaksanaan pengukuhan ini tentunya dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan damai dalam menjalankan ibadah serta akidah kaum muslimin di Tanjung Balai Karimun. Ini adalah pelantikan MUI kecamatan se-Kabupaten Karimun, dalam hal ini baru 9 kecamatan. Bukan baru, maksudnya yang sudah habis masa baktinya memang 9 kecamatan, yang 3 lagi belum, masih tahun depan. Nah, karena itulah kita dari 9 kecamatan ini secara serentak kita laksanakan pelantikan. Dengan dilantiknya pengurusan MUI tingkat kecamatan yang tersebar di wilayah Tanjung Balai Karimun, diharapkan agar para pengurus mampu memetakan para ulama yang ada untuk dirangkul demi kemaslahatan umat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.